Kemudian panjang. Tahu panjang apa ya tuh? Panjang umurnya, alhamdulillah. Bapak Heri Iskandar ya. Juga ketua RT 003. Ini Bapak Jeni. Mana? Mana Pak Jeni? Itu. Ah, 10.000. Lari, lari. Ketua panitia pelaksana PHBI Bapak Misdi. 10.000 ya. Nah, alhamdulillah. Pak Misdi mana? Ini. Kembali 40 ada enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Enggak di sini, jauh baik lagi situ tuh. Kemudian pembawa acara pembukaan Bapak Hakam MCK. Mana? Jam Bandung ini. Kembali 90 ada? 90. Tidak ada berarti 10.000. Alhamdulillah. Monggo kembali ke alam. Gaib. Seluruh jamaah yang hadir di sini ada lagi, masih ada nih. Ustazah Nano Pirjatullah. Ini istrinya Ustaz Didin ya? Nanti aja dirapel di sono. Mana lagi nih? Tim Hadro. Kali 10.000, wah tekor nih. Maulid ini termasuk sunnah hasanah. Kata Imam Suyuti, bila mana memenuhi 5 syarat. Berapa syarat? 5 syarat. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Biasanya 10 Muharram ada santunan yatim, betul? RT tiap 10 Muharram door to door sama RW berdua. Ayo, siapa yang mau santunan yatim tak tampung, terkumpul dana 100 juta. Alhamdulillah, 10 Muharram dibagikan semua kepada yatim-yatim habis. Ternyata Pak RW RT setelah membagikan santunan yatim mati. Innalillahi. RT RW-nya bareng mati semua. Digantilah RT RW yang anyar. Alhamdulillah. RT RW yang anyar melanjutkan program 10 Muharram tiap tahun. Mengikuti program RT RW yang dulu. Pertanyaannya, RT RW yang udah mati dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak? Dapat. Kenapa? Nyontoin. Kenapa? Nyontoin. Nah, ini RT RW namanya sunnah hasanah, kelakuan yang baik. Sebaliknya, RT RW tiap tanggal 17 Agustus door to door minta dana dalam rangka orjen tunggal. Ayo. Dalam rangka apa? Makil artis ibu kota, bahkan RT RW nyawer. Kemana? Lagi nyawer RT RW paeh. Tahu baik? Modar. Lagi nyawer modar ya? Modar.
digantilah RT RW yang anyar meneruskan tradisi 17 Agustus origin. Kira-kira RT RW di alam kubur dapat pahala apa palu? Ngapain? Kenapa? Nyawer. Nyawer gitu. Nyontoin yang jelek di sini RT RW alhamdulillah sudah mulai ngajak Maulid Arba'in alhamdulillah. Jadi RT RW yang udah mati hidup lagi alhamdulillah. Kasih lagi 10.000. RT mana RT tadi RT? Tambah lagi ini hidup lagi ini yang udah mati ini. Alhamdulillah. Nyawer tuh. Kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi, maulid termasuk kategori sunnah hasanah. Bila mana memenuhi 5 unsur. Berapa unsur? 5. Pertama dibacakan maulid. Sudah? Berjanji apa nama nih? Berjanji. Yang kedua dibacain Al-Quran. Sudah? Yang ketiga ada tausiah agama. Sudah? Sudah. Yang keempat ada silaturahmi. Ada? Yang kelima ada nasi. Ada? Nasi ada enggak nih? Enggak, nanya dulu panitia. Ada enggak? Gak masalah, yang penting kiai. Jamaah mah banyak nasi goreng di pinggir jalan. Berapa unsur? Pertama baca maulid. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Udah baca maulid? Berapa orang yang baca maulid? 5 orang. Mas semua. Enggak, yang baca saya tanya, yang baca berapa orang? 5 orang. 5 orang. Ya udah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nih 5 orang. Nanti dulu kebagian. Iya 6 dah. Hampir 6 orang. Maulid apa aja yang dibaca silakan. Berjanji silakan, simpudurur silakan, sarkul anang silakan, debak silakan. Apalagi yang jelas dalam maulid ini kagak lepas dari 3 unsur. Salawat, kisah Nabi ama doa. Doa, salawat, kisah Nabi. Betul? Di maulid ada salawat enggak? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala. Salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kawni ashraq. Ya Rabbi ada enggak salawatnya, ada enggak sejarah nabinya, ada enggak? Ada. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zaman Nabi Adam sampai beliau lahir, orang tuanya kagak kenal yang namanya jinah. Di antara orang tua Rasul kagak ada yang namanya pacaran, gak ada. Semuanya orang baik, orang soleh. Bahaya bener ada orang yang bilang bapak mak Nabi di neraka. Na'udzubillahi min taraku sifat falam yusikum
adamin min adamin abi wa ummi min adamin min adamin wa ila abi wa ummi dapat nilai 9. Pokoknya kalau nilai 10 ceramah kelar. Kirain goceng. Tadi nilainya berapa? 9. Kalau nilainya 10 ceramah kelar. Ini sya. Berapa orang tim hadroh? Hah? Panitia bayar. Yang pertama adanya pembacaan maulid. Yang kedua ada pembacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an mana yang berkaitan dengan Nabi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yakin nyata ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Nabi ini sosok yang multi talent. Waduh, multi apa? Di diri Nabi ada kafe. Waduh, kiai, saya pedagang. Nabi dagang, betul? Umur 13-14 tahun ke negeri Sam. 24 tahun tahap kedua ke negeri Sam. 24-25 pulang nikah dengan Bunda Khadijah, betul? Dagang Nabi. Kiai, saya cah angon. Apa? Nabi ngangon tidak? Saat kecil penggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Udah, sip. 9,5. Alhamdulillah. Pokoknya nilai 10 ceramah. Tadi berapa nilainya? Coba diulangi. Saat kecil penggembala, dagang saat remaja. Berapa orang nih? 15.
Eh, berapa orang? Cepet dah malam ini. 20 ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 doangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini tekorkan gua ya. 12, 13, 14. Wah, itu dulu lah. Takut lebih. Lebih gua pulang. Hitung dulu. Ah, iya dulu bagi-bagi nanti kalau udah keluar. Baca Al-Qur'an. Nabi itu yang multi talent. Kita pedagang Nabi juga. Kita bocah angon Nabi juga. Wah, saya RT. Nabi. Mana sih Nabi RT? Pemimpin. Nabi presiden lebih-lebih. Kita pemimpin rumah tangga, Nabi juga. Pemimpin. Bagaimana menjadi pemimpin rumah yang tangga yang baik? Lihat Nabi, betul. Nabi kalau manggil istri pakai panggilan kesayangan. Pak. Pak. Bu. Masih hidup? Suami kita kalau manggil kita apa, Bu? Bapak lu apa, Beb? Apa, Be? Lihat Nabi. Nabi kita manggil Aisyah dengan panggilan kesayangan. Ya, Humairah, betul. Yang kemerah-merahan pipinya. Kira-kira Aisyah dipanggil Rasul begitu, seneng tidak? Pak Kiai, isi saya hitam gimana nih? Masa lutung gimana? Ya jangan jujur-jujur amat. Panggil aja, Hajar Aswad. Nanti kan bini kita nyaut, ada apa Ka'bah? Sama-sama hitam. Kira-kira berantem kagak? Kagak berantem, panggilannya bagus. Aisyah manggil Rasulullah pun pakai gelar, kagak manggil ya Muhammad, kagak, panggilannya gelar ya Rasul. Biasakan kalau kita punya laki panggil dengan gelar. Lakinya RT ya T, lakinya lurah ya Rah, lakinya camat ya Mat, lakinya RW ya. Pernah Pak RW pernah begitu? Bininya begitu? Belum, kasih tahu. Ada mana? Mana Pak RW bininya? Nih 2000 mau enggak? Ya udah goceng nih wakilin nih. Alhamdulillah. RW panen nih RW. Baca Quran. Orang tua kita dulu pegangannya Quran, Pak, Bu. Habis subuh Yasin, Waqiah, Tabarok. Habis maghrib Yasin, Waqiah, Tabarok. Dipegang tuh. Ternyata hidup mereka berkah-berkah, betul. Dari subuh sampai terbit matahari kagak berani pulang sebelum baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Karena memang secara fikih orang dikatakan melaksanakan hak baca Quran minimal sehari kudu dapat 200 ayat. Ayat? Berapa ayat? 200 ayat. Sekarang kita hitung. Yasin 83, betul. Al-Waqiah 96, betul. Tabarok 30, betul. Jadi berapa? Tautul-tautul doang. Berapa? Yasin 83. Al-Waqiah 96.
barok 30. Benar 9. Goceng. Alhamdulillah. Nanti kalau pengen ya. Badannya gede, jarang kayaknya nih. Dipegang siapa orang baca Yasin setiap hari, dia akan diselamatkan oleh Allah dari huru-hara kiamat. Yang baca Waqiah setiap hari, Allah selamatkan daripada fakir, betul. Yang baca Tabarok setiap hari, Allah selamatkan dari siksa kubur. Kira-kira hidup berkah enggak? Dunianya berkah enggak? Akhiratnya berkah enggak? Makanya orang tua kita dulu, masya Allah, rumahnya gede-gede, betul. Dapurnya gede, betul. Sebab mereka pegang tuh wirid habis subuh, Yasin, Waqiah, Tabarok, Tabarok, Waqiah, Yasin, Yasin, Waqiah, Tabarok, Tabarok, Waqiah, Yasin, Yasin, Waqiah, Tabarok, Tabarok, Waqiah, Yasin, Yasin, Tabarok, Waqiah. Ya, jam 2. Yasin. Udah capek. Begitu terbit matahari, kira-kira naik sepenggalan, baru duha. Tadi duha diajarkan tuh. Allahumma inna duha'a wal baha'a wal jamala wal qudrata wal ismata. Panjang duanya. Ya Allah, andai kata suami saya masih di atas. Andai kata istri saya masih jauh. Ini Rizki apa suami nih? Kan Rizki macam-macam, anak soleh, Rizki suami soleh, Rizki duit banyak, Rizki mobil anyar, Rizki baru turun 8 hari itu mobilnya kepake su itu, alhamdulillah. Sampai mana tadi ceramah mobil anyar? Baca Yasin, Waqiah, Tabarok, maghrib dan subuh. Begitu beres Yasin, Waqiah, Tabarok, orang tua kita pulang ke rumah. Udah tersedia di rumah ya, Bu ya. Apa, Bu? Susu, uli, nasi goreng, nasi lontong, lontong sayur, nasi kuning. Ini kayaknya mau dagang banyak nih. Seruput, diseruput sama emak bapak kita tuh. Masya Allah, bismillah. Semoga yang bikin susu umroh 15 kali. Amin. Yang membawa ke sini haji 15 kali. Amin. Dengan bawa gua. Sambil seruput. Lihat anaknya 15, masya Allah. Pandek deket setahun siji. Ada yang jelumpayet, ada yang jongkeng, macam-macam. Ini abah kita kan ngudun. Eh, udun, udun, kasih. Sambil lihat anak, nah, seruput lagi. Udah tuh minta udun. Belum turun ke sawah ya, Bu ya, belum ya, Bu ya. Seruput dulu. Berkah gak kira-kira? Itu berkah ngamalin Yasin, Waqiah, Tabarok, anak 15 jadi orang semua. Gak ada yang jadi ayam, gak ada. Betul? Anaknya soleh-solehah, alhamdulillah. Gede-gede sukses semua. Lebaran datang, betul? Naplok seorang 1 juta. 15 orang berapa duit? 5 juta. Betul kata orang tua dulu, banyak anak. Kita punya anak berapa tadi? 15.
Duh, ini sate dari mana nih? Wangi begini nih, bakar kambing. Nanti aja kalau ceramah bakarnya nih, nyatanya nih. Saya mencari posisi di mana nih? Hah? Ibu mencium enggak aroma sate? Enggak. Kena Covid kayaknya. Sampah. Udah sampai mana nih? Anaknya 15 datang semua bawa amplop, suaranya berapa? Sejuta. Diberikan sama abahnya. Abah nih, dok 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 dok, sejuta. Jadi berapa? 15 juta. Emaknya dipanggil. Malu sini. Ada apa? Nih, 15 juta nih, nih, nih. Pegang, pegang. Pegang, pegang, pegang. Nih, 15 juta dipegang, pegang. 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 Itu emaknya nanya, dari mana bapak lo? Noh, anak lo 15 orang noh. Seorang juta, 15. Bukannya ketawa, nyengir, nangis bu. Nangis. Kenapa lo? Hah? Bukannya girang malah nangis. Anu bapak lo, kalau begini gue bikin 25. Banyak anak, banyak rezeki. Punya anak dua, satu gelo, dua edan, habis. Mudah-mudahan nih anak-anak kita soleh-solehah. Pengen anak kita soleh-solehah. Kitanya dulu kudu soleh. Kalau kita rajin ngamplop ke orang tua, anak kita pasti bakal rajin ngamplop sama kita. Kalau kita rajin ngedoain orang tua, anak kita pasti rajin ngedoain kita. Kalau kita rajin ngamplop kosong sama orang tua, maka anak pun akan ngamplop kosong sama kita. Orang anak mau bagaimana kita? Betul? Betul. Alhamdulillah. Saya sama ibu setiap hari Jumat ngasih duit 700. Berapa bu? 700. Jadi seharinya kehitungnya cepek. Cepek, 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 cepek. Hari Jumat 700. Jumat depan 700. Jumat depan 700. Sebulan full berarti kurang lebih 3 juta. Masya Allah, rezeki kagak ketahanan. Duit tuh. Wuh. Wuh kan? Wuh. Masya Allah. Anak ke satu alhamdulillah dapat repo. Apa? Repo. Anak kedua senia. Senia lunas, tak sedekahin sama bapak mertua, nolin. Anak ketiga terios masih ada inambo. Anak keempat, oh Innova baru turun. Alhamdulillah. Enggak percaya. Orang udah ada. Rumusnya apa? Perhatikan ibumu. Perhatikan apa? Bahkan yang paling cakep ini, bila mana mana Pak RT, Pak RT istrinya berapa? Satu. Baru satu. Ada di sini ada. Kalau ngasih ke istri sehari 100, ke emak, punya emak masih hidup, itu 200. Lu apalagi minta kasih semuanya? Sanggup gak kira-kira? Saya ulangi. Berat. Masya Allah. Istrinya mana? Pak RT, istrinya mana? Istrinya Pak RT ngacung. Ibu istrinya? Dikasih berapa sehari? Bulanan berapa? Kadang 3 juta, kadang 2 juta katanya. Kalau ke istri ngasih 3 juta per bulan, ke emak gua kali lipat. Berapa? 6 juta sanggup enggak? Kalau enggak sanggup susah jadi kaya, susah. Masya Allah. Saya ngasih sama ibu berapa tadi? Setiap hari 100. Sama istri setiap hari 200. Betul? Nah, saya ngomong, mah. Gimana kalau papa balikin mama 100 ke ibu papa 200? Oke. Siap. Tapi mama kagak nyuci, kagak ngejo dan lain sebagainya. Kacau.
tapi setinggi juga alhamdulillah ya Bu ya, duit meluncur banyak ya Bu ya. Masya Allah, banyaknya duit dari tadi saya. Dari mana nih? Hari Sabtu itu 9 panggung biasanya, hari subuh. Satu panggung 1 juta, 9 panggung berapa? 1 juta. Itu kalau 1 juta, kalau di sini kan lain. Ah, 2 juta. Saya disuruh sama Kiai, Kiai Mustofa kakak saya. Kalau ngaji, jangan mikirin amplop, jangan. Panitia. Isinya jangan. Kenapa susah mikirin amplop? Yang mikirin kan panitia, bukan saya. Betul. Ya udah itu ke ngaji lagi. Yasin waqiah. Baca. Maghrib subuh. Oh, masya Allah. 40 hari aja bisa rutin berkah hidup. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, berkaitan dengan nabi. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan. Satu, baca maulid. Yang kedua, baca Al-Qur'an. Yang baca maulid udah, yang baca Qur'an. Yang ketiga, tausiah. Yang tausiah siapa nih? Kasih amplop berapa yang tausiah nih? Udah. Tausiahnya apa? Tentunya yang berkaitan dengan nabi. Di sini ada tuh, maaf. Mari kita tauladani akhlak Rasulullah Saul. Oh iya, dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita tauladani akhlak Rasulullah. Di antara akhlak Rasulullah, pemurah. Apa? Pemurah. Satu waktu ada seorang ibu-ibu. Ada apa? Si ibu ini memberikan satu selimut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini selimut boleh aku ninun sendiri, terima ya Rasul. Rasul kagak mau bikin si ibu kecewa, diterima itu selimut. Diapain? Dipakai tak? Dipakai. Si ibu pulang dipakai selimut, baru nempel di badan Rasul yang mulia. Ada sahabat yang ngacung, ya Rasulullah selimutnya bagus amat. Mau, mau ya Rasul. Dicopot, dikasihin. Masya Allah. Sahabat yang lain negor, eh, kamu kan tahu Rasulullah itu tidaklah dimintai sesuatu kecuali akan diberikan. Kenapa baru nempel di jasad Rasul, di badan Rasul baru berapa menit dipinta? Anu, aku takut bila mana ajal menjemput, kan gak tahu besok apa lusa. Dan aku ingin bila mana aku mati, inilah kain yang menjadi kain kapanku, kain yang pernah nempel di jasad yang mulia Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salli wa sallim Allah.
kita kan sampai jam 11, betul. Lewat 3 ini. Saya baca di sini schedule sampai jam 11.00. Hah? Sampai jam berapa, Kang? Jam 12. Wah, salah ini. Tuh ada. Di sini ada tuh. Ayat suci Al-Qur'an jam 12.55 sampai 22.05. Ceramah 22.05 sampai 22.55. Tuh kelewat jauh ini. Gimana ini? Lagi 10 lagi. Tahun depan jangan begini nih. Pokoknya sampai jam 3 ya sekalian. Pertama baca mau. Yang kedua baca. Yang ketiga tausiah. Oleh Nabi dikasihin, masya Allah. Saya mau tanya nih, Pak RT. Di sini Pak RT, duduknya. Wah, di sini. Pak RT datang ke Pak Ustadz yang pulang umroh. Lalu dikasih oleh-oleh sorban harga 5 juta. Kasih, sorban 5 juta. Wah, 5 juta. Wah, sip. Nempel tuh, baru nempel kan? Berapa harga sorban? 5 juta. RW datang. RW. Sini. Wah, dapat 5 juta nih. Sini duduk. Kata Pak RW, "Teh, bagus amat sorbannya." Kalau Nabi kan langsung dikasihin ya. Kamu pengen, we? Pengen. Beli. Nah, kacau RT-nya nih. Nah, dikasihin enggak kira-kira? Jangan punya DKM. DKM gimana? Dikasihin enggak Pak RT? Wah, biar buat Pak RT. Enggak, gratis maksudnya di rumah. Nah, udah situ ya. Ini gratis daripada DKM. Oke, sip. Saya kalau dikasihin cuma punya atu di sini. Mau? Ya udah sip. Wow. Tapi nanti kalau saya beres drama, nanti kalau saya pulang ke mobil ya, ikutin. Benar serius. Pengen enggak? Ya, nanti kalau pulang ke mobil ikutin. Dikasihin lah. Masih banyak itu apa namanya di toko. Bener serius ya. Pokoknya kalau Pak RW lupa gagal buat ini. Jangan sampai lupa, tapi biasanya kagak lupa-lupa dia. Kalau bisa dikasih mah. Satu waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang Arab kampung, Arab Badawi. Lalu Arab Badawi ini minta sesuatu Muhammad. Ente katanya Nabi, mana buktinya? Nabi yang waktu itu berada di lembah, yang satu lembah penuh dengan kambing, memberikan kambing satu lembah kepada orang Arab Badui. Banyak enggak kambing satu lembah? Kira-kira ada 100 apa lebih? Andai kata satu lembah ada 300 yang dikasihin. Masya Allah. Dibawa ini kambing satu lembah oleh si Arab Badui tadi ke kampungnya, lapor, "Weh, kaum kok aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Aku melihat Muhammad orang yang kagak takut miskin." Dia pakai dia dulu kan, dia memberikan kambing satu lembah, kagak takut miskin, sedikit-sedikit acan, pakai acan. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari kecil Nabi kita itu masya Allah tidak suka menzalimi orang, betul Bu? Nih, ketika Nabi kita disusui oleh siapa? Halimah. Ada Halimah di sini. Yang namanya Halimah 50.000. Weh, Halimah. Ibu Halimah. 50.000 Pak RT, kasihin. Alhamdulillah. Waduh, hebat tuh Halimah. Kasihin Pak RT. Alhamdulillah.
Barokah nih Halimah. Besok Halimah semua nih. Siapa yang menyusui Nabi? Allah. Ketika Nabi kita disusui oleh Halimah, ini Nabi nyusunya sebelah kanan. Di mana? Kanan. Halimah tidak hanya menyusui Nabi kita, beliau menyusui orang yang lain. Begitu dipindah ke arah mana nih? Kiri. Kagak mau. Nabi ngerebut kata orang, Pak RW. Jangan sampai Nabi enggak mau. Di sebelah kiri enggak mau, dipindahin. Nyusuk lagi. Kadang-kadang Pak RW anak udah nyusuk kiri kanan, RW ngikutin juga. Hati-hati tuh. Ya, Pak RT jangan. Coba lihat giginya ompong enggak? Saya tahu suka ngerebut jatah bayi atau tidak dari giginya. Karena kalau gigi bayi kan belum tumbuh, betul? Rajin minum ASI jadi tumbuh. RT udah tumbuh ngerebut rezeki ASI, rezeki bayi. Ompong nanti. Coba lihat giginya. Alhamdulillah jarang dia. Boleh enggak ngerebut rezeki bayi? Boleh enggak? Bolehlah, tanggal muda kita kira enggak apa-apa. Tapi jangan satu-satu, dua-dua langsung. Bocah enggak ngerti kan? Enggak ngerti kan? Enggak kan? Alhamdulillah. Untung enggak ngerti bocah. Ngerti katanya. Ini Nabi kita. Dibawalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Halimah. Begitu disusui oleh Halimah, Halimah yang tadinya air susunya sedikit, berkah menyusui Nabi kita, air susunya menjadi banyak. Alhamdulillah. Tidak usah minum yang namanya Peditok untuk memperbanyak air susu. Ada daun Peditok. Nah, kalau Peditok buat apa? Ibu-ibu kan banyak kutunya kalau hamil. Dibawa Nabi kita kemana? Oleh Halimah ke suaminya yang lagi nunggu di perbatasan kota Mekah. Mas, ini aku dapat orok. Kata sang suami, berapa gajinya sebulan? UMR enggak? Enggak. Kapan gajihannya? Gak tahu, karena kata Bunda Aminah, ini orok bawa saja, urusan gaji nanti 2-3 bulan bisa ditransfer lewat JNE atau gajah, dan gak tahu aku juga. Ya udah gak apa-apa dah, naiklah siapa tadi? Halimah dengan bayi mungil Nabi kita ke atas unta, dibawa ke rumah Halimah. Unta yang tadinya letoy, susah diajak masuk Mekah, begitu dinaiki oleh Halimah dan Nabi kita, itu unta ngedadak jadi gigi 4, Pak. Larinya kenceng. Kalau tadi dibetot sama lakinya, sekarang mah lakinya diseret unta, Pak. Halimah, gimana bang, aku lagi ngomong-ngomong bocah. Aduh Halimah, turun. Ada apa bang? Ini orok bawa balik lagi ke Mekah. Ini gara-gara orok gua diseret ontak nih. Enggak bang, ini orok bawa Dewi Fortuner. Membawa apa? Punya faktor laki keberuntungan. Kan di sini ibu-ibu kan lahirnya beda-beda Bu ya. Ada yang lahirnya hari Minggu ada? Ya. Ada. Yang lahirnya hari Selasa ada? Ya. Mana Selasa? Selasa. Jangan dagang es di musim hujan. Awas ya. Gang bakso. Didorong pakai roda, maju. Bener, serius. Selasa tuh. Kira-kira dapat goceng. Oh goceng nih. Nah, nah, nih.
Siapa yang lahirnya Rabu, ada enggak Rabu? Ibu Rabu, Ibu Ano, Ano pernah sih, lupa lagi nih. Ibu, hari apa Rebo? Rebo itu hari sial. Bagi golongan non muslim, bagi golongan Islam, Rebo itu berkah. Lihat dalam kitab Talim Mutalim. Mulai ngaji Rebo, insya Allah hanya hatam. Buka warung Rebo, ngawinin bocah Rebo. Yang baik-baik dimulai Rebo. Buka warung Rebo, bagus warung insya Allah. Tapi jangan Rebo doang buka warungnya. Pengen berapa Bu Hajah? 50 ribu. Berikut. Berikut. Itu sama Ibu Hajah. Alhamdulillah. Yang lahirnya Kamis ada di sini. Ini primbon lagi dibuka nih, jarang-jarang saya ngomong begini nih. Kamis, mana Kamis? Ibu Kamis, Bu. Kamis. Kamis itu tidak pemarah, tidak pendendam. Alhamdulillah. Urusan duit lancar. Yang penting kontrakannya banyak. Nih goceng nih. Oke. Jumat. Jumat itu insya Allah kagak diganggu sama kuntilanak. Karena temennya. Udah, Sabtu. Mana Sabtu? Ibu Sabtu. Sabtu itu masya Allah orangnya pendendam. Kalau punya kesel sama laki 2 minggu kagak dikasih. Kecuali lakinya ngasih duit 2 juta baru dikasih. Alhamdulillah. Kalau kesel, waduh lama sembuhnya. Betul Bu? Oh bener. Cuman beruntung suami punya istri hari Sabtu membawa hoki. Alhamdulillah. Kalau dangdan 2 jam setengah. Nah, kasihin tuh. Alhamdulillah. Nah. Bener ya Bu ya? Bener. Mana Minggu? Ibu Minggu. Minggu itu bagus untuk ngebesan. Goceng. Mana Senin? Ibu Senin Bu. Senin itu kalau pengen berkah rajin puasa. Insya Allah beras awet. Goceng. Goceng. Wah. Ini kalau udah malam ceramahnya kemana baik nih. Satu baca mau. Dua baca Al-Qur. Tiga tahu sih. Berkaitan dengan Nabi kita Muhammad. Kata Halimah. Enggak bang. Ini bayi membawa keberuntungan. Gua ngobrol, lu ngobrol ah. Ini pasti bikinnya abis main bola bapaknya nih. Sini. Kamu. Satu orang aja. Ya udah naik ya. Lagi panggilnya om. Hei, Pak Ustadz bukan om. Bapaknya mana? Bapaknya mana? Kerja, alhamdulillah. Lagi berjihad. Emaknya mana? Emaknya. Tangan kanan. Pakai ini jempol ke jempol. Nah, sekarang tunjuk emaknya pakai kaki. Astagfirullahaladzim. Jangan. Enggak sopan. Ulangi. Mana emaknya? Pakai kaki. Nah, bagus. Udah pinter sekali juga nih. Siapa namanya? Reja apa? Riza. Ini Riza Ento apa Riza apa ini? Riza. Gimana cari Riza Ento? Berapa tahun umur? Coba doa modal. Allahumma. Laka suntuk. Doa puasa tuh mah. Doa masuk jamban.
Allahumma inni a'udzubika minal khabaitsi. Bu bosi. Khabaitsi. Bu kan banyak-banyak aja. Mana ngaco? Dia agak kaya belum, Bu? Dia agak kaya boleh sepotong ya, Bu, ya? Nah, nanti dia agak kahin lagi, Nuni Soleh. Amin. Dibawalah. Kata siapa nih? Kata Halimah, ini bayi membawa keberun. Dibawalah bayi kecil Muhammad ke Bani Sa'ad. Sampai di Bani Sa'ad diurus Nabi kita oleh Halimah selama 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun dalam pengasuhan Halimah. Halimah Sa'diyah mengasuh Nabi kita, hidupnya berubah. Yang tadinya badannya kurus menjadi, rumahnya yang kotor menjadi, hartanya yang sedikit menjadi, kambingnya yang kurus-kurus menjadi. Kemanapun kambing Halimah diangon, di situ ada rumput. Halimah ngangon domba ke utara, rumput subur muncul. Halimah ngangon domba ke selatan, rumput subur muncul. Sehingga orang Bani Sa'ad kalau mau ngangon domba, ikut komando domba Halimah. Itu dombanya Halimah dapat berkah keramat daripada Nabi kita Muhammad sesuai adat yang ada di susui Halimah. Tahun usianya 4000 tercinta, menanti sesang Rasul yang penuh suka duka. Menanti sesang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Delapan tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga paman paling membela. Saat kecil mengembara dagang sangat remaja, umur 25 Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Umur 10. Alhamdulillah. Ibu-ibu di perumahan mah jam 11 saya udah malam. Ibu ya. Lagian saya juga ada acara lagi, dialah ke Ciranjang ya, Bu. Dari sini ada acara satu lagi ke mana? Ke Ciranjang. Dalam rangka acara tidur untuk persiapan subuh. Kemudian besok pun ada maulid di dekat Mbah Kilong, Ibu Hajah Neneng kalau nggak salah ya. Silakan Ibu meluncur lagi, nama yang belum diganti silakan, Aminah atau Halimah. Nanti di sana ketemu lagi gocap insya Allah kayaknya. Abdullah belum muncul, biasanya Abdullah juga gocap biasanya, cuman udah kelar kemalaman, jadi ini selamat alhamdulillah kantong. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dengan berkah maulid anak-anak kita soleh-solehah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, mati husnul khotimah.
satu amalan yang sering saya baca, saya kagak tinggal. Baca aja habis subuh selawat ini satu kali, insya Allah murah rezeki, anak soleh-solehah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dibaca sekali saja habis subuh, tumbuh hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal-khatimi lima sabak nasiril haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.